Itu keselamatan orang yang bisa lakukan pula mendapat rumah negeri. Karena ini bukan saja karena salah orang dia suka pegang sana, kogit sana, belai sana, belai juga rumah sewa. Ya. Dan kalau di sana, saya sorkan untuk pakai sendi ke rumah kopik yang biasa mengelakkan daripada pernama itu, rumah itu keluar. Sesemua sakit rongkong, sakit rongkongnya di situ. Tahun 88, saya bertugas menyambung rentak dan jauh sekitar lagi tahun ini, kebetulan rumah aman. Tapi tempat tinggal ketemu. Kemudian kita dijanjikan satu apartmen bilik itu untuk dan tua. Tapi yang paling lama itu rumah kita belas-belas itu. Kebayangkan tidak ramai-ramai macam-macam itu. Jadi cuma hasil yang meninggal lah. Tahu atau mungkin. Jadi selalulah menghadapi masalah kalau naik. Dan ada satu kumpulan itu. Jadi tekan situ. Jadi pilih untuk buka ekor, buka pintu, buka pintu. Jadi rusak. Yang hilang itu tak tekan. Tak gaduh. Komplit. Ada satu kakak, saya mendekati komplit. Dia aku mandi dengan kini sebelah-sebelah. Ya, ada dia yang komplit. Orang itu satu hari ini kita boleh komplit sebab sakit. Komplit. Hari itu tak boleh nak komplit. Dia tak ada berita berwajib. Dia kepala begitu. Saya dah kenal kawan ni. Saya kenal kawan kawan kaki kumpul. Hari tu tak boleh nak komplain sebab kaki kenal. Buku saya dia bisa lupa malam. Buka dia bila menyala kongsi buka. Kaki tu rumah rumah tu sikit. Puan, saya ada satu kumpul. Kalau ada tempat baik. Saya nak buka buat ni. Apa kumpulnya? Dia tidak akan kawat. Situ hati nama cakap dia. Jadi dia faham maksud itu. Kita tak adalah komplit. Dan tiga hari dia tak cakap tu. Baik cepat. Tapi tak komplit. Apa yang saya nak cerita tu? Barasan yang kita terima walaupun silapan itu besar. Ya. Mulut lebih. Sakit mulut. Terus. Aku orang cakap besar. Aku pergi perempuan dan yang lain. Tak sesat. Lepas dia cakap dia pergi sesat tu. Ini nak dah. Bukan jangan. Lupa jangan. Apa nama tu. Bongkak jangan. Itulah. Kelebihan yang masuk itu. Yang begini kita bahagia kita dah. Kalau kita buat silap balasannya. Situ. Itu nakes. Kita buat hati-hati lah apabila berada tanah. Ini jangan serupa. Oh, okay. Kita kata mentor 25 kebolehan. Kita perlu minum saya. Oh tak payah. Macam ni kan. Tak boleh sama sikit. Itu sakit mata. Yang kedua sakit mata. Sakit mata ini. Dia sudah sangat penyakit. Sebab. Dan kita ini. Tebak sebarannya itu. Penyebarannya itu. Mudah. Juga melalui tumbuhan yang dulu darut. Biasanya orang sakit mata dia, mata dia gatal kan. Tenek. Karena dia ada waktu tangan dia, dia beli nak keluar pintu, dia pegang tombol pintu. Tombol pintu ada. Kita nak keluar, kita buka tombol itu. Cuma tu tak berpindah ke tangan. Tak
sekarang orang aku di poso aku, nanti kita berjumpa di dalam untuk pemandu, kita melihat karena Noah itu di depan Allah kita hidup karena kita hidup enggak begitu juga pengecek karena makan dekat dari orang cilin di cilin di cilin tapi kadang itu kita boleh terangkan di pasok pun dibuang pulak pun itu bukan masalah. Hal itu dia punya menu apa? Kamu. Kamu bukan apa? Karena kamu sendiri kamu apa? Dan sendiri kamu apa? Tentu gesin. Tadi mau pikir-pikir masuk di tuang aja tuh. Rumahnya meletak di jari. Ya, buka, buka, kamu mau kemana berpindahnya? Kemana nanti memasuk ini kalau cuacanya itu suap-suap di rumahnya kita pun beli demo kusil itu kamu kukut kan? Oh, senang tuh, apa cuci ya? Itulah mudah penyakit itu berpindah dari suara ke justru itu Islam menyokan kita sebuah penyakit suci di ruang kaya desa dibutuhkan sunat itu apa menurutnya? Masuk karena Islam menyokan kita menjaga kebersihan dalam konteks kita berwudu mesti kali ini sebelum sholat sebenarnya sebenarnya ialah mengajak kita menjaga kebersihan sebab karena kita memegang macam-macam. Dalam masa satu minit, jari ini tidak boleh berbunyi cepat. Sini lain, belakang lain, gabuk sini, gabuk sini, cubit sini. Tangan itu berpengaruhan, cuman. Siap saja, berbunyi, berbunyi, apa? Kita perlu kita bisa berbunyi, 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 cepat itu. Aku signifikannya berbunyi, ya. Oke. Keracunan makanan tadi saya dah cerita tu gambar tadi tu cerita tu makan ni cuma punya saya sendiri tapi sekarang ni bukan untuk makan pun disediakan di dalam masjid di bawah tentang masak di Indonesia dan dilisinkan dipastikan kawan sehat dan mampu untuk menyediakan dulu makan cari sendiri zaman saya itu meyakini apa bawa langsung bukan bokong ada orang beli lain sama-sama orangnya cakap ah itu saya pinjam orang lain kalau makan tak terus sama mereka tak ada bawa itu semua dicintai dulu ya masak yang kebakar kemah tadi itu kenapa masak lah pakai dapur pak masak kemana pun ini sebelum itu lantuk dari besar di mana di Mina di Arafah dengan masa-masa karena ini